Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang dikisahkan oleh Bapa, disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah makanan. Motivasi sangat menentukan kualitas keberimanan kita di hadapan Allah. Jika motivasi tidak benar, hanya berorientasi pada kenyamanan dan kenikmatan diri, maka keberimanan kita pun pasti dangkal. Sebaliknya, kalau motivasi mengikuti Yesus karena telah melihat begitu banyak tanda dan percaya kepadanya, maka hidup keberimanan kita pun akan semakin mendalam. Yesus menegur banyak orang yang berbondong-bondong mencari dirinya sesudah mujizat penggandaan roti dan ikan. Mereka mencari Yesus bukan karena melihat tanda yang dilakukan lalu percaya, namun mereka mencari Yesus karena telah kenyang. Untuk itu, Yesus mengajak mereka untuk memperbaharui motivasi mereka, motivasi dan pekerjaan yang menuntut pada kebahagiaan kekal. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yesus hari ini menekankan kepada kita bahwa
makanan yang menghidupkan dan menyelamatkan jiwa kita adalah makanan surgawi, yaitu sabda Allah. Setiap kita yang percaya kepada Yesus dan memegang teguh pada sabdanya serta menjalankannya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Orang yang berjuang dan bekerja keras membangun kepercayaan yang mendalam kepada Allah dalam diri putranya akan selalu memurnikan motivasinya, akan mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa. Kita semua meyakini bahwa keselamatan sejati hanya mengalir dari Allah. Dunia tidak menjamin seluruhnya. Dunia tidak menjamin keselamatan abadi kita. Kita bisa membangun motivasi sesaat yang memberi kekenyangan, akan tetapi lebih utama adalah mengejar makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Makanan duniawi memang kita butuhkan, tetapi semua itu bukan tujuan akhir dari persiaran hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mencari Yesus, kita akan menemukan Dia. Namun, kita harus selalu siap menerima untuk senantiasa dimurnikan oleh-Nya, agar kita sungguh memperoleh makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Semoga kita semakin menyadari diri bahwa begitu banyak tanda-tanda yang dinyatakan oleh Allah dalam hidup kita. Kita semakin berserah diri kepada-Nya dan mau melakukan pekerjaan-pekerjaan-Nya. Kita juga belajar melepaskan segala bentuk motivasi dangkal dalam beriman. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmatmu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.